Halo friends, halo sedulurs, halo brothers and sisters dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sama lagi bersama aku DJ MC, bukan Einstein guys. Apaan coba? Oke teman-teman, langsung aja, ini garasi aku. Kita sudah siap akan narik guys. Kita akan narik episode kali ini pakai truk Madura asik guys. Pinjam truk Kapten Oleng dulu ya guys. Oke, kita akan pilih rutenya yang pendek-pendek aja guys, sambil narik dapat uang, dapat jalan-jalan dan dapat seru-seruan dari Pelabuhan Merak menuju Jakarta episode kali ini. Oke guys, langsung aja. Skip dikit karena tadi iklan. Oke, langsung aja. Sudah tiba di Pelabuhan Merak Terminal. Oke, langsung guys, santai guys. Pakai truk Madura asik Kapten Oleng. Yes. Oke, sebelum kita narik, kita review bentar dikit ya guys. Truk keren ini guys, truk boy, truk Kapten Oleng. Tombol 1 buat ngeluarin sopirnya guys, buat ngeluarin kaptennya. Nah, tombol yang nomor 2 buat naikin bumpernya guys, kayak beneran ya. Tombol 3 buat ini, buat kabinnya, buat hidrolik kabinnya guys, mantap. Apalagi ya, lampunya guys, lampunya. Nah, di kepet kolongnya juga lampunya hidup guys, mantap kali ini yang buat mod gagah perkasa boys full. Oke, apalagi guys, kita putar dulu. Ah, rating tengahnya guys, nyala semua, strobo, kanan kiri, di baknya. Oke, kita langsung gas, pintunya langsung buka aja guys, biar langsung pada naik para penumpang kita bersama Sam DJ MC guys. Ceritanya yang ngono ya guys. Oke, para penumpang silakan naik ke truk Madura asik. Gratis kali ini guys, cukup dibayar pakai subscribe aja ya, dan komentar dan share. Oke, kita langsung gas, kita besarin volumenya guys biar kedengaran suara mesinnya. Nah, ini yang aku pakai yang sudah OBB mod guys. Ada yang nge-share, aku lupa nama channelnya, tapi ini nggak di passport, jadi keren banget. Aku cari suara yang sepok sepok guguk. Kenapa sepok sepok guguk? Biar kayak beneran guys. Aku suka denger raungan mesinnya teman-teman. Ini bener-bener mirip aslinya. Oke, kita langsung aja guys, kita ngegas blong lost doll dari Pelabuhan Merak menuju trip ke Jakarta, sambil jalan-jalan, sambil narik, sambil bikin konten, cari ceperan asik buat beli bis teman-teman, sama strobo-strobo lah. Aduh, kebanyakan bacot saya guys. Oke, dan ini cukup terjadi di alam game aja ya. Oke, kita akan lost doll blong-blongan guys, agak barbar kali ini karena ini adalah truk artis, jadi semua harap pinggir ya, harap pinggir. Simsalabim. Oke, enggak ada iklan guys. Oke, langsung aja guys, nggak perlu ngedit. Oke, kita sudah sampai map selanjutnya teman-teman. Kita putar ganti angle view-nya guys, sambil lihat pemandangan Indonesia tentu saja yang indah dan mempesona. Kita oleng tipis-tipis saja guys, ini karena jalannya lurus, jadi saya akan oleng-olengin. Nah, OBB-nya ini udah nyampur ya, kayak ETS guys. Pinter banget yang edit. Saya kemarin coba ngedit guys, 3 hari batal guys, nggak jadi, komputer aku spek kentang nggak kuat guys, nggak jadi dah. Udah puas-puasin dengan HP kentang dan komputer kentang di rumah guys, sampai panas dikipasin sampai komputernya teman-teman. Aduh. Terus trafficnya ini teman-teman, aku setting high traffic alias super padat, biar keren ngeblong-blongannya, biar kayak beneran lah. Menuju trip ke Jakarta bersama truk Madura asyik. Oke, kita ngeblongnya kelewatan tadi guys. Itu angle yang paling saya suka guys, tadi lewat dari shot dari bawah deket ban, deket aspal itu guys. Itu sinematik abis tuh guys. Idola aku guys. Kalian idola aku adalah kalian semua teman-teman. Para subscriber viewer itu kalian semua idola aku guys. Tanpa kalian ini channelnya gak ada nonton. Aduh. Pokoknya makasih buat kalian semua ya guys. Kalian terbaik. Setiap tombol like, naik, turun, subscribe, itu adalah amal ibadah kalian. Amin. Dan mohon maaf ini editannya burik guys. Oh ya, ini speednya aku cepetin dikit teman-teman, as always, karena HP ku HP kentang, jadi speednya kan dimainin tuh lemot gitu loh guys. Tapi gimana ya, aku suka permainan ini guys, jadi ya sudah, aku mainin dengan sabar lemot. Terus pas ngeditnya itu aku speednya aku tambahin sampai setengah guys, jadi hampir dua kali ya, 1,5 speed
mau dah dia normal teman-teman. Habis itu aku tonton udah seneng banget, berasa keliling Indonesia jalan-jalan naik truk kapten-kapten oleng guys, naik pinjem truknya para raja oleng lah ceritanya gitu ya. Ya cukup pak, buat bukan cukup lagi ya, amat sangat terhibur teman-teman. Ini curhat pribadi aku ya guys, ketika aku bermain permainan ini di masa-masa pandemi ini, berasa aku kelayapan mana-mana teman-teman. Ya semoga di update-updatean 3.5 ada map-map baru ya, mungkin kayak ETS gitu kali teman-teman, bisa mungkin dibuka map di Bali gitu, dia di provinsi lainnya mungkin ke Toraja, ke Raja Ampat, kemana lagi ya, Indonesia dibuka lah, walaupun mungkin nggak apa-apa lah, apa filenya gede gitu ya sampai 1 giga gitu nggak apa-apa kan, kayak apa PUBG Mobile Legend atau Free Fire kan filenya gede-gede itu ya. Ya demi jalan-jalan bisa ngelayap guys, dan kita semakin mencintai Indonesia tentu saja melalui permainan ini teman-teman, melihat pesona pemandangan Indonesia yang dibuat ala-ala game gitu ya. Luar biasa ini, tepuk tangan buat Maleo guys. Oke teman-teman, sambil jalan bersama Madura Asik nyari penumpang, aku mau bilang sekali lagi dan aku nggak akan pernah bosan bilang thank you, terima kasih buat kalian-kalian semua, sedulur-sedulur bagi yang ada di Indonesia, di luar negeri ataupun di luar angkasa guys, dan juga di portal-portal dimensi sebelah mungkin ada peri-peri yang nonton, makasih. Karena ini Indonesia guys, Indonesia itu konon ya, aku sih belum pernah ngalami ada. Jadi yang ngepoin kita itu adalah malu-malu astral guys, karena mereka kan canggih-canggih katanya. Bila ada malu-malu astral yang nonton ya, pokoknya aku juga bilang makasih ya guys, makasih friend. Oke, kita dapat penumpang dari kelewatan karena kebanyakan bacot, penumpangku ketinggalan guys. Ini lumayan juga nih teman-teman, truk Madura Asiknya bisa muat banyak nih. Kemarin aku coba pakai truk apa ya lupa, tapi nggak aku rekam. Aku coba narik gitu ya, tapi muatannya dikit banget. Ini Madura Asik sudah lumayan ya penumpangnya. Ini tadi truk carrier nih nggak mau ngalah guys, tak mundurin aja sekalian. No, rasain, awas ada truk artis lewat. Harap maklum. Cukup terjadi di alam game aja teman-teman, barbarnya oke. Alam nyatanya nanti ketangkap dan dimarahin mama nanti ya. Oke lanjut guys, ini hujan nih. Terus di permainan ini, di gameplay kali ini saya hidupin semuanya biar kayak beneran ada hujannya. Terus day night cycle-nya aku hidupin teman-teman. Oke lanjut guys, menuju Jakarta ini perjalanannya lumayan seru ya, tadi dari Pelabuhan Merak karena jalannya nggak terlalu gede gitu. Nanti aku sih pengennya nanti lewat tol Cipali guys, tol situ yang tol fenomenal lah gitu. Saingannya ini ya kurang lebih trans tol mana tuh, trans tol Bakauheni ha, keren banget. Oke dapet penumpang lagi guys, ternyata masih muat teman-teman. Oke lanjut bersama truk Madura Asik Boys Full. Ini seri keberapa ya guys, yang jelas yang aku tahu ini adalah truk Madura Asik kayak gini ya bentuknya kurang teman-teman. Menurut aku liverinya nih 101% persis banget guys, keren banget. Oleng tipis-tipis guys karena mapnya lurus, jadi beranilah. Mantap. Ini enggak apa ya, wujudnya kalau menurut aku kayak truk Shakiraki. Shakiraki itu kan olengnya bisa ngangkat sampai tinggi banget ya, sampai gasruk-gasruk gitu. Kemarin aku coba pakai Wayo Abadi, truknya jenis Shakiraki guys. Ini bentuknya mirip itu, tapi mungkin settingannya di modnya tuh nggak terlalu dibikin ngangkat ya, suspensi shockbreaker-nya guys nggak terlalu dibikin empuk. Tapi karena aku mencintai Madura Asik jadi ya oke, kita nggak terlalu oleng terlalu parah, kita oleng dengan apa ya namanya, oleng dengan mempesona lah. Asik. Apakah semua masuk kepada truk Madura Asik? Oh masuk teman-teman, tidak ada tulisan seat full atau tempat duduk penuh. Oke kita lanjut, ini kabinnya oleng guys. Nah kameranya langsung ketutup guys karena kabinnya hidroliknya nyala guys. Aduh aku melibas penumpang aku tuh, fans Madura Asik guys sudah pakai t-shirt hijau, ayo naik gratis, cukup bayar pakai like, comment, share dan sabar jek aja. Kita foto dulu ya guys, ambil kamera gambar sebentar buat thumbnailnya sebentar lagi di terakhir. Mantap nih kabinnya di hidrolik diungkit gitu, Madura Asik
campur. Nah, oke, jebret dulu, sodret dulu diri sendiri, guys. Oh ya guys, makasih buat kalian semua friends sedulur. Doa saya nggak pernah bosan, baik itu di IG atau di WhatsApp ataupun di Facebook, aku selalu nggak pernah bosan bilang semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, enteng jodoh. Oke, dapat penumpang lagi teman-teman. Wih, masih muat guys. Oke, kita cukup menimbulkan kemacetan. Wah, teman-teman, kita dipepet polisi nih. Aduh, perasaan kan ini truk artis, kenapa kita ditilang? Nggak, teman-teman, ternyata aku nyangkut di halte bus ya teman. Aduh, oke guys, cukup sekian dulu. Ini jelas saya nyangkut nih guys. Terima kasih sudah nonton ya, sehat selalu, lancar rezeki.